Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusia tak bisa lagi jamin keselamatan pesawat Turki di langit Suriah setelah Turki menembak jatuh jet tempur Suriah yang memakan korban 19 tentara di Idlib. Sementara itu, dua roket dilaporkan menghantam ibu kota Baghdad, Irak pada Senin dini hari. Salah satunya dilaporkan mendarat di dekat kedutaan Amerika Serikat. Salah satu sumber keamanan yang mendengar ledakan kuat kepada AFP mengatakan dua roket tersebut berputar di atas zona hijau wilayah dengan pengamanan tinggi yang menjadi basis pasukan AS. Serangan roket Katyusha di zona hijau dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Ini merupakan serangan ke-20 sejak Oktober 2019 yang menyasar aset AS di Irak. Pada pertengahan Februari lalu, serangan serupa juga mengincar fasilitas AS yang terdapat sekitar 5.200 tentara bersama pasukan lokal. Weleh-weleh, makin kacau aja nih Timur Tengah. Menyoroti ketegangan di Suriah, Liga Arab menyerukan gencatan senjata segera di barat laut Suriah. Seruan ini datang di tengah terus meningkatnya ketegangan di wilayah Idlib antara tentara Suriah dan Turki. Peningkatan ketegangan militer di Suriah barat laut telah membentuk model pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional dan menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menggusur lebih dari 1 juta warga Suriah, kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Gheit. Gheit, seperti dilansir Anadolu Agensi, mengatakan intervensi pasukan regional dan tentara internasional dalam konflik telah memperburuk situasi. Perkembangan terbaru yang dibuat telah membuatnya sulit untuk menemukan solusi damai untuk krisis, dan ketegangan juga berdampak negatif terhadap keamanan dan stabilitas di wilayah tersebut, ungkapnya. Hal itu diungkapkan bersamaan dengan operasi militer Turki yang telah menembak jatuh dua pesawat jet tempur Su-24 Suriah di Idlib pada hari Minggu setelah pesawat nirawaknya dijatuhkan di wilayah yang sama. Tak hanya menjatuhkan dua jet tempur, militer Ankara juga membombardir bandara militer di Aleppo dan tiga sistem pertahanan udara. Mengutip laporan kantor berita Anadolu, bandara militer rezim Suriah di Al-Nayrab, Aleppo, kini tidak bisa digunakan setelah hancur dibombardir dengan pesawat nirawak Ankara. Satu sistem anti pesawat yang menewaskan pasukan bersenjata kami dan dua anti-craft lainnya juga telah dihancurkan. Dan dua jet tempur Su-24 rezim Suriah yang menyerang pesawat kami juga telah dijatuhkan. Demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Turki. Sementara itu, kantor berita Suriah menyatakan pasukan Turki telah menargetkan dua pesawat itu di Idlib. Militer Turki secara resmi mengonfirmasi telah meluncurkan operasi militer yang bernama Operation Spring Shield terhadap pasukan rezim Damaskus loyalis Presiden Bashar al-Assad. Menteri Pertahanan Hulusi Akar mengatakan operasi militer itu sudah membuahkan hasil. Kami tidak memiliki niat untuk menghadapi Rusia, tetapi kami ingin menghentikan pembantaian rezim sipil oleh Assad. Target kami adalah pasukan rezim dan elemen-elemen yang menyerang pasukan kami, katanya. Sementara itu, sebanyak 19 tentara Suriah disebutkan tewas dalam serangan pada minggu tersebut. Mereka diserang saat melakukan konvoi militer di area Jabal al-Zawiyah dan dekat markas di Marat al-Numan. Laporan serangan itu sendiri muncul beberapa jam setelah Turki menembak pesawat tempur Suriah di Idlib. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan bahwa mereka tidak bisa lagi menjamin keselamatan pesawat Turki yang terbang di atas wilayah atau langit Suriah Utara. Sikap Moskow ini sebagai respon setelah Ankara menembak jatuh dua jet tempur Su-24 Suriah. Pengumuman kementerian itu muncul minggu petang yang dilansir dari Sputnik News. Seorang sumber di Kementerian Pertahanan Suriah mengungkapkan bahwa jet tempur F-16 Turki telah dua kali masuk ke wilayah udara Suriah pada minggu siang kemarin dan menembaki pesawat pasukan pemerintah Assad. Untuk itu, rezim Damaskus yang dipimpin Presiden Suriah Bashar al-Assad memutuskan untuk menutup wilayah udara untuk setiap pesawat asing. Pesawat asing selain milik Rusia dianggap sebagai musuh, artinya pesawat yang melintas berpotensi ditembak jatuh. Untuk diketahui, konfrontasi antara Rusia yang disokong pejuang Suriah dan NATO yang beranggotakan Turki yang disokong pemberontak Suriah telah memasuki tahap mengkhawatirkan dalam krisis di sana sejak 2015 lalu. Sekian, saya Ovin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.